Iya, semangat dong ya. Nah, teman-teman laki-laki santai. Semangat dong. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan selalu dalam keadaan bahagia. Masih ingat kenapa harus bahagia? Ternyata kebahagiaan adalah salah satu kunci hidup sehat dan hidup sukses. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya seperti janji Bapak di minggu lalu kan kita masih membahas bahaya menyontek. Hari ini, minggu ini masih lanjutan dari pembahasan minggu lalu. Kita masih membahas tentang bahaya menyontek, tapi lebih ke cara bagaimana menghilangkan kebiasaan menyontek. Sebelum kita mulai, seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan termasuk pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan seperti biasa juga, Bapak minta perwakilan kelas ini untuk memimpin doa. Kalau minggu lalu kan Bapak mintanya siapa? Si Rama ya? Rama ya? Rama yang followers Instagramnya paling banyak. Kalau minggu ini Bapak minta yang pimpin doa. Oh iya, 2 minggu lalu sekolah kita melaksanakan kegiatan lomba literasi. Betul? Kayaknya ya, udah ada yang dengar-dengar. Kayaknya kelas ini ada yang udah juara ya? Ada yang juara ya? Juara apa Mila? Storytelling ya? Siapa di sini? Kayaknya juara satu ya? Siapa di sini? Ida. Boleh dipin doa? Hah? Mau gak? Iya. Ayo silahkan. Ya silahkan di depan. Depan? Ayo boleh. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris boleh. Bahasa Inggris boleh? Wah, kapan lagi kan? Nah silahkan. Silahkan. Okay my friends, before we study, let's pray together. Pray begin. Kegiatan kita diberkahi, ya kegiatan kita bermanfaat dan juga diri Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah silakan kembali. Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai pembahasan hari ini, ya ice breaking kayaknya nggak perlu ya. Nanti ice breakingnya di pertengahan aja ya. Karena Bapak lihat tadi kalian sudah kemerdekaan nih, ngelihat tidak tampil tentang love family, hot love family. Bagus. Oke, tujuannya aku belajar kali ini, Bapak berharap, Bapak menginginkan kalian itu ada perubahan, terutama dalam melaksanakan PTS, pelaksanaan PAS, atau ujian yang lainnya, supaya tidak menyontek lagi. Tujuan akhirnya itu, atau ada pemahaman, ada ketakutan bahwa menyontek itu dosa, menyontek itu tidak jujur dan lain sebagainya. Ya, yang sudah kita bahas bareng-bareng minggu lalu. Oke, itu tujuannya. Lalu kalian siapnya berapa menit hari ini kita belajar? Bukan belajar ya, kita kayaknya kalau BK nggak belajar ya. Kita membahas satu topik, kita bersenang-senang. Ya, seperti di sini. Hai, udah siap buat seru-seruan hari ini? Ya, kita seru-seruan hari ini ya. Beberapa menit, apa seperti biasa, 40? Ya. Terima kasih, sudah siap? Siap. Siap ngapain? Seru-seruan. Oke, kita mulai. Slide pertama, sudah siap buat seru-seruan hari ini? Kalian sudah siap? Nah, ini hasil diskusi di minggu lalu. Tangan yang baru. Ayo, pakai bahasa sendiri ya. Siapa? Jahin. Kamu selalu dimusuhin satu kelas
Karena Bapak lebih mengutamakan keberanian kalian ya untuk berbicara. Masalah betul atau tidak, namanya pendapat tidak ada yang salah. Ya. Silakan. Oh, oke. Kalau jadi rusak, karena mungkin terbawa sampai dewasa nanti. Ya, tepuk tangan buat Aldi. Jadi kalian kalau Bapak yakin nih kalian, Pak saya mau menjawab cuman takut, ya, cuman malu, ya udah, nah, jangan. Terima kasih Aldi. Apa? Tergantung. Nah, tergantung pada orang lain. Ketergantungan, bagus. Bapak boleh lanjut? Usaha mencontek hasil ulangan dari temannya. Kamu gimana toh Wowo? Jika aku menjadi Wowo, jika kalian menjadi Wowo, yang pertama, menurut kalian apa ya yang Wowo rasain setelah mendapat hukuman? Yang menjawab, jahrin, kayak malu. Malu, ada lagi? Oke, okay, balas dulu. Merasa bersalah, ada lagi? Bu, tidak? Jadi rusak karena ada lagi baris sebelah sini ada siapa Eja ya, ya. Apa Eja kurang percaya diri karena mengandalkan teman. Bagus, ada lagi cukup yang lain sama semua. Yang kedua, menurut kalian sebaiknya apa yang akan lo lakukan setelah mendapat hukuman? Ya, ini kan dipanggil kan orang tuanya, menurut aku itu sebuah hukuman juga karena kan malu di depan anak-anak, di depan teman-temannya. Menurut kalian nih, setelah dihukum tuh harusnya Wowo ngapain sih? Eja lagi. Eja mengulangi perbuatannya. Tidak mengulangi perbuatan orang tua. Eja, bertepuk tangan Eja. Jari lagi boleh? Belajar dengan giat. Bagus, ada lagi? Terima kasih. Mela lagi boleh? Lebih percaya diri kalau dia tuang keluar jadi. Lebih percaya diri lagi, kalau lebih sama dengan Eja, ya. Bagus, ada lagi? Cukup. Nah, di sini ada ilustrasi emosi. Ya, ada ilustrasi emosi. Maksud dari ilustrasi emosi ini, kan kalian minggu lalu sudah membahas tentang penyebab dan akibat. Nah, di sini Bapak menanyakan sama kalian, di sini ada 5 binatang, ya. Satu ada monkey, kalau monyet kayaknya pasar ya. Yang kedua ada apa? Bir ya, burung ya. Bir, yang ketiga octopus, yang keempat chicken, dan last one apa ini? Turtle, kura-kura. Pertanyaan satu-satu ya, boleh ya? Mulai dari Alia. Ayam. Jahir. Empat juga. Tiga.
2, 4, 3, 1. Yes. 1. Yes. 1. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Yes. 2. Yes. Tadi konsentrasinya bagus. Baik, anak-anak. Cukup waktu 5 menit ya untuk diskusi. Silakan. Yang lainnya boleh tepuk tangan buat mereka. Oke, dari kelompok 1 ke kelompok 2 dulu. 1. Oke, silakan Gali atau Eja. Soalnya Bapak sering ngambilnya Eja bukan Gali. Kalau di Mas Gali ya? Iya. Oke, silakan Gali. Kalau Bapak simak yang Bapak dengar tadi ya, dari hasil diskusi kalian, intinya itu ya sebenarnya ada dua. Kalau dari jawaban kalian ya, yang satu harus pede, harus percaya diri dengan jawaban kalian. Yang kedua, persiapan yang matang atau well prepared. Dengan cara apa? Belajar. Ya, dengan cara tidur yang tepat waktu. Benar enggak? Ada pertanyaan atau menyampaikan ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, ada tugas dari Bapak. Ada dua tugas. Yang pertama nanti Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Kalian isi bentuknya instrumen, bentuknya angket. Yang kedua nanti ada deklarasi, ya, ada deklarasi. Jadi deklarasi itu seperti, nah, komitmen atau janji, ya. Kalian buat video maksimal 1 menit dan harus kalian posting di feed Instagram. Nanti setelah kalian posting, jangan lupa tag ke official BK Sekretariat Negara. Ya. Itu bikin videonya pakai bahasa daerah. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kok boleh pakai bahasa daerah enggak? Silahkan. Pakai bahasa Prancis, Korea, ya, Rusia, Jepang, bahasa daerah silahkan. Asalkan jangan pakai bahasa gaul yang lain-lain. Halo guys. Ya. Pakai bahasa kalian sendiri enggak apa-apa, cuman yang sopan, gue lo jangan. Ya, paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Jadi nanti videonya didesain. Oh. Gitu, proses editing. Iya. Boleh, mau dikasih nama, mau dikasih musik juga bebas. Silakan terserah kalian. Yang mau pakai efek-efek silakan. Mau pakai di TikTok nanti baru diposting di Instagram, silakan sekreatif mungkin. Ya. Wah, ini kayaknya kalau ngomongin sosial media ini semangat. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, enggak boleh. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi sampaikan. Mau potong boleh berdiri enggak karena ini kesimpulan. Biar teman-teman. Iya, Pak. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari itu mau sampai dewasa adalah kesimpulan yang kita itu susah banget tinggalin. Oke, tangan yang sama. Berarti siap dan berjanji tidak menyontek? Insyaallah. Siap. Bapak tunggu buktinya. Nanti ya pas ada ujian tengah semester ya, bukan lagi ya, kemungkinan bulan depan. Oke, terima kasih ya. Harapan Bapak juga sama. Kalau misalkan kalian masih belum bisa menghilangkan, setidaknya mengurangi atau paham bahwa nyontek itu sesuatu yang tidak baik atau tidak jujur atau dosa. Ya, itu aja dulu. Ya. Sudah, tidak ada pertanyaan? Cukup. Nah, minggu depan nanti kita akan membahas tentang salah satu masalah yang relate juga dengan kehidupan kalian sehari-hari. Masalahnya apa? Seperti biasa, kita tebak-tebakan lagi. Ya, minggu depan ya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, sampai ketemu di minggu depan, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik kalian maupun Bapak. Ya, Bapak aja yang pimpin ya, doanya ya. Oke, kita berdoa, keluarga masing-masing, berdoa, mulai. Baik, terima kasih. Kita akhiri, ya, sampai ketemu di minggu. Nah, untuk tugasnya maksimal 7 hari seperti biasa pengumpulannya, ya. Oke, terima kasih Bapak Firi. Assalamualaikum.